What's up, my friends? Welcome back again with me and Perpetual for Price Update again and again in the bearish market crypto. And on the weekend, Perpetual making a recovery. It's very, very good. The time frame 4 hour. Si Perpetual ini sendiri benar-benar continuous uptrend ya guys ya. Sesuai dengan prediksi kita sebelumnya bahwa si Perpetual ini sendiri itu memang salah satu poin yang bisa dianggap itu sangat ciamik ya guys ya, karena di mana Perpetual ini sendiri memang dalam belakangan terakhir itu sering membuat beberapa surprise yang membuat kita untuk profit atau cuan nih guys. Bahkan di time frame 4 jam dia sendiri berhasil yang namanya melanjutkan pump-nya. Bahkan setelah mengalami koreksi di angka 0,3 dolar, Perpetual ini sendiri semakin asyik ya guys ya. Bahkan 0,3 ini sendiri banyak orang yang mengira itu adalah efek daripada si Perpetual. Justru ini adalah hal yang cukup menarik karena dia berhasil break di ATL ya guys ya, all time low, karena memang banyaknya food yang membangunkan kemarin. Mungkin untuk recovery terdekat daripada si Perpetual mungkin kita bisa mendarat di sekitaran 0,6 dolar sampai ke 0,7 dolar. Anda rasa profit di sini sudah cukup lumayan untuk next move-nya perbaikan gizi setelah dia mengalami yang namanya break all time low. Segitu saja update tentang Perpetual ini sendiri guys ya, yang sangat membangunkan setelah sempat break di all time low nya tetap lakukan analisa pribadi, jangan jadikan ini bahan patokan. Disclaimer on, thanks for watching, salam Perpetual.